Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tukang Servis. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi informasi untuk update channel terbaru di Satelit Telkom 4. Yang pertama ada TV One ya, yang saat ini sudah menampilkan gambar dengan resolusi HD 1080. Ini dia untuk frekuensinya, langsung aja kita masukkan. Langsung kita masuk ke instalasi, kita pilih Telkom 4, kita tekan TP dengan tombol warna kuning ya pada remote. Kita masukkan aja langsung frekuensinya untuk TV One HD terbaru. Ini dia frekuensinya. Kita coba masukkan terlebih dahulu ya. Oke, ini dia frekuensinya di 4168 ya, dengan frekuensinya 0. Oke, 3199 ya, ini kita tekan simpan ya, polaritasnya horizontal, lalu kita simpan. Langsung aja kita langsung melakukan pencarian ya. Setelah simpan, kita klik pencarian dengan tekan tombol warna merah pada remote ya. Itu ada tampilan di bawah pojok kiri ya. Kita pilih semua ya. Langsung pencarian aja. Ini dia TV One HD udah muncul ya. Untuk gambarnya ini dengan resolusi 1080 ya. Karena untuk channel-channel lain sudah siarannya udah HD semua ya. Jadi ini baru yang ini aja. TV One yang belum ya, yang belum HD. Namun saat ini udah ganti resolusi di 1080 dengan format HD ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan juga video-video menarik berikutnya dari Tukang Servis Channel.